Tim Perumus di KPU Jawa Barat ngerancang materi anu bakal diembarkeun dina debat publik Pilgub Jawa Barat dina bulan November nu bakal datang. Dina prona genep jujur utama nu bakal diembarkeun dina 3 kali debat. Eta debat teh bakal dilakonan dina tanggal 11, 17, tur 23 November 2024 di 3 kabupaten kota di Jawa Barat. Mapak debat pasangan calon gubernur tur calon wakil gubernur Jawa Barat dina Pilkada Walatra 2024, KPU jeung tim perumus ngararancang jejer sarta patalekan anu bakal diembarkeun jaga. Ceuk Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, tim perumus anu ngamengku tujuan anu asalna ti profesional, inohong masyarakat tur ta akademisi. Narasumber duaan ge ngawewegan eta tim perumus nyaeta ti pihak Bapeda tur ta wakil disabilitas. Ya, selesai dengan perpaduan itu yang kami ambil. Tadi masukannya apa aja, Bu, dari Bapeda sama dari disabilitas? Ya, dari Bapeda lebih ke menyelaraskan dan berkesinambungan terkait dengan RPJMD yang ada di Jawa Barat. Sejeroning itu, salah satu anggota tim perumus Yus Fitriadi ngebrehkeun materi debat kuduluyu jeung kerangka pembangunan Jawa Barat boh jangka pendek boh jangka panjang. Dina brona genep jejer utama dina eta debat teh nyaeta tata kelola pamarentahan, sumber daya manusia, infrastruktur, sinkronisasi pemerintah pusat jeung daerah, tatanen sarta inklusivitas. Kalau kemudian lihat tadi paparannya itu semua aspek dari mulai aspek tata kelola pemerintahan, kemudian sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian, termasuk inklusivitas pelibatan program-program pemerintah. Kalau bisa lihat itu. Eta debate bakal dikokolakeun dina tanggal 11, 17, turta 23 November 2024. Di 3 kabupaten tur kota, nyaeta Kota Bandung, Cirebon, jeung Bogor. Budi Hartati, Bandung TV.